Iya sayang, gimana tidur kamu? Nyenyak? Alhamdulillah, nyenyak kok mah. Alhamdulillah. Sekarang kita bangun, gosok gigi. Habis itu kita sahur. Papa udah nunggu di bawah. Oh ya, hari ini guru homeschooling kamu malah liburin. Jadi kamu bisa belajar soal yang kemarin, oke? Okay? Iya mah, nanti aku belajar sendiri kok. Anak mama pintar. Selamat pagi, Papa. Selamat pagi, saya kalau jadi ini. Terima kasih, Mbak. Gimana, Fitria, puasanya lancar kan? Berarti belum? Kamu lancar kan puasanya, saya? Alhamdulillah. Lancar, Papa. Belum ada satu hari pun yang bolong. Boleh kan minta sesuatu sama papa, sama mama? Kan kata mama, kalau aku puasanya lancar, gak bolong, aku boleh minta sesuatu. Emangnya mau minta apa, sayang? Aku mau minta... Fitria, apapun boleh. Tapi jangan soal yang satu itu ya. Kenapa sih? Dari dulu papa gak ngebolehin Fitri keluar rumah. Kenapa, Pa? Papa rasa sudah cukup sering dan jelas. Itu semua demi kebaikan kamu, Nak. Iya, sayang. Papa benar. Itu semua buat kebaikan kamu. Lagian, di luar pandemi kan belum selesai. Jadi lebih baik di rumah aja, sayang. Ya? Udah, yuk. Dimakan. Nanti kita bisa. Ya, dimakan. Kita berdoa dulu, ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tria, papa berangkat kerja dulu ya. Iya, pa. Mama juga berangkat ya, sayang. Mbak, nitip jagain si Tria ya. Baik, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Yeah.
Terima kasih ya, Pak. Pak, terima kasih telah menolong anak saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mbak Yan. Kenapa hal ini bisa terjadi, Mbak Yan? Kalau sampai terjadi lagi, Mbak Yan pulang kampung aja. Dan kamu, Fitria. Papa paling tidak suka kalau ada orang yang melanggar aturan Papa. Papa kecewa sama kamu. Pak. Fitria minta maaf. Fitria kan cuma pengen keluar rumah sebentar aja. Papa tahu nanti ada waktunya, Fitria. Kamu tahu kan, di luar itu sangat berbahaya. Kamu sayang gak sih dengan keadaan kamu sekarang? Iya, Pak. Fitria tahu. Gara-gara Fitria buta, kan? Fitria. Coba aja kalau papa dan mama tidak menemukanmu dengan cepat, apa yang terjadi? Maksudnya, Pak. Anak ini salah, Ma. Anak saya. Fitria, anak saya. Jangan kamu salahkan kebutaannya. Apalagi keinginannya untuk keluar rumah, Pak. Udah, Ma. Jangan berantem sama papa. Aku yang salah, Ma. Kamu dengarkan, Pak. Fitria udah minta maaf. Mau sampai kapan kamu kurung dia di rumah ini dengan aturan kamu yang gak masuk akal itu? Hah? Tapi selama ini aku mencoba sabar. Dan aku coba ngerti karena kamu bilang itu demi kebaikan anak aku. Kamu sadar. Aku marah karena aku bukan benci sama dia. Tapi karena aku sayang. Mah!
Papa kenapa, Mama? Mama kenapa, Bu? Enggak apa-apa, sayang. Ma. Ma, Fitria. Ini semua itu salah Fitria. Fitria yang salah. Enggak, sayang. Ini bukan salah kamu, Nak. Mama ngerti kalau kamu bosen di rumah aja, Mama ngerti. Tapi kamu janji ya, kamu jangan nekat keluar rumah lagi. Kamu bikin khawatir Mama sama Papa, Nak. Iya, Ma. Aku janji gak bakalan bikin Mama sama Papa khawatir lagi. Aku mohon maafin aku ya, Ma. Dan Mama sama Papa jangan berantem. Bisa gak sih? Lain kali kamu gak bersikap keras kayak tadi. Itu kan biasa, Ma. Biasa menurut kamu? Kalau kamu lagi mendebat lawan kamu di pengadilan, kan? Tapi ini di rumah, Pak. Dan Fitri itu kan udah jadi anak kamu. Fitri itu bukan sudah jadi anak aku. Fitri memang anak aku. Karena aku sangat menyayanginya. Ya kalau kamu sayang sama dia, bersikap lemah lembut dong sama Fitri ya. Ada saatnya, Ma. Tapi tidak untuk pembelajaran tentang komitmen. Ya, tapi kan gak boleh gitu, kamu harus... Ma, ya, Ma, Ma. Mama menerima Papa karena cinta dan percaya, kan? Sekarang Papa minta satu aja dari Mama. Mama percaya sama Papa. Papa pengen Fitri itu menjadi anak yang tangguh, Ma. Anak yang kuat. Sudah lama. Ma. Papa minta maaf ya. Kita lupakan kejadian hari ini. Ya. Tapi ngomong-ngomong, kapan kita mau periksa kondisi mata Fitria lagi? Secepatnya. Setelah dokter yang menangani Fitria ya, memberikan kabar baik tentang calon pendonor itu. Gak apa-apa. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Ma, aku ambil air? Gak usah. Aku kayaknya mau radang tenggorokan. Aduh. Gak apa-apa, Ma. Oh iya, kemarin dokter bilang kalau calon pendonor itu sudah ada. Nah, besok aku mau ke Bandung, mau ketemu klien aku. Sekalian aku mau ketemu sama calon pendonor itu. Yaudah, kalau gitu berarti sekarang kamu istirahat ya. Peringatan gak sakit, ayo sekarang tidur. Ya, ya. Nah, aku gak sakit kok, cuma tenggorokan. Ya udah, sekarang bobo. Thank you, Ma. Kuda poni blue and purple bermain di taman. Assalamualaikum. Fitria. Orang Kirina. Tirina. Mbak, iya. Koper saya bawain masuk ya. Baik, Mbak. Oke. Okay.
surat rumah sakitnya udah dibawa kan? Udah kok. Ya udah, kamu nggak ada yang ketinggalan? Aku udah semua. Yuk, cepet terus. Yuk. Sama sih juga, ada besok. Loh, Rin, kok Mita gak bilang-bilang? Gimana nih, Ma? Mita gak bilang-bilang kalau mau datang. Biasalah, kan sesuai permintaan. Yaudah yuk, kita jalan. Loh, Kak Sarah ikut juga? Bukannya Bang Fahri yang tugas ya? Kamu gak dengar tadi suara dia serak gitu. Kalau udah gitu, ntar gak lama dia batuk, terus demam. Ntar gak ada yang ngurusin lagi. Enggak, aku gak apa-apa kok. Gak apa-apa gimana sih kamu? Iya, sayang? Papa kenapa? Gak apa-apa, sayang. Papa cuma gejala tenggorokan aja. Seminggu ini, kamu di rumah ditemenin sama Onti Rina, sama Mbak Ayang dulu ya. Iya, Ma. Guru kamu juga udah mama liburin. Ya, sayangnya. Udah lah, Kak. Gak usah khawatir. Fitria aman sama aku. Fitria, nanti Aunty yang ngajarin kamu, ya? Iya, Aunty. Yaudah, yuk. Anterin mama sama papa ke depan ya, sayang, ya? Ya. Iya, kok. Maaf-maaf nih, Pak. Dari tadi saya ngelapin, tapi hujan terus. Iya. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Iya, alas. Jadi. Dadah, sayang. Dah. Hati-hati, Kak. Itu suara apa? Siapa itu? Papa? Iya. Papa udah pulang? Papa masih sakit ya tenggorokannya?
Papa? Iya, nak. Pasti papa masih marah ya sama aku. Papa sengaja pulang buat kamu, Fitria. Papa merasa bersalah karena papa telah memarahi Fitria. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Tadinya papa mau memberi kejutan buat kamu. Sudah keburu ketahuan. Gitu ya, Pak? Iya. Ya udah deh. Aku enggak bilang siapa-siapa. Papa. Iya, nak. Boleh enggak? Aku duduk di sebelah papa. Boleh, nak, boleh. Bentar. Mari. Mari papa bantu ya, nak. Iya, Pak. Pasti papa capek banget ya. Sampai belum sempat mandi gitu. Kok kamu bilang begitu, nak? Tuh kan beda. Tapi, Pak, Fitria seneng deh dipanggil nak sama papa. Kan gak biasanya papa kayak gitu. Iya. Pak, Fitria tahu dengan keadaan mata Fitria yang buta ini udah bikin mama sama papa khawatir. Fitria gak bisa dibanggain kayak anak-anak yang lain. Aduh, nak, kok kamu berpikiran seperti itu sih? Fitria cuma penasaran. Gimana sih dunia luar sana? Karena Fitria udah gak inget ada warna apa aja dan benda apa aja. Terus kamu mau ya papa ceritain? Kamu mau dengar? Mau banget, Pak. Iya. Nak, kamu tahu gak? Papa itu paling suka dan paling senang dengan taman yang ada di perumahan ini, di komplek ini. Asri, pohonnya besar-besar, sejuk, rindang. Apalagi kalau anginnya datang. Papa terasa terlena dan tidur di bawah pohon itu. Sesekali terdengar suara anak-anak teriak berlari ke sana kemari. Bermain ayunan di taman ini, nak. Tapi, nak, kebahagiaan itu cuma sekejap saja. Kalau tiba-tiba ada angin, ada hujan, maka orang-orang akan berbondong-bondong untuk menyelamatkan diri, lari ke rumahnya masing-masing untuk menghindari panas dan hujan. Apa memang setiap manusia mau enaknya sendiri ya, nak? Pak. Ya? Apa Fitria salah ya? Punya rasa untuk bermain di luar sana. Oh, kamu tidak salah, nak. Enggak salah. Kamu jangan putus asa dengan keterbatasan kamu itu. Tapi selama ini, ya, yang Fitria tahu itu, papa gak mau Fitria keluar rumah karena malu punya anak kayak Fitria. Nah, kamu jangan berpikiran seperti itu. Orang tua dimanapun itu sangat sayang dan cinta sama anaknya. Apapun akan dilakukan demi kesenangan, demi kebaikan anaknya. Walaupun sebaliknya tanpa dia disadari, dia melakukan hal-hal yang sebaliknya.
apa. Fitria senang dan bangga punya papa kayak Papa Fahri. Iya nak, papa juga merasa bangga dan senang semangat hidup papa berlipat-lipat. Karena ternyata papa mempunyai anak perempuan membanggakan papa yang tidak malu mempunyai orang tua seperti papa. Nah, sudah waktunya sahur. Ya, kamu siap-siap. Tapi kamu mesti ingat, ini rahasia kita berdua antara anak perempuan dengan papanya. Oke? Oke, Pa. Papa pergi dulu ya. Sini, cepat-cepat. Tuh, lucu banget. Nanti. Gak lucu banget. Nanti. Mau lucu kok. Kamu ini. Nanti, Fitria kan gak bisa ngeliat. Fitria, sorry banget. Sorry banget. Maafin nanti ya. Ya, maafin nanti ya. Nanti. Nanti gak perlu minta maaf. Fitria kok yang salah. Fitria gak bisa jadi kayak orang-orang normal. Enggak, Fitria. Enggak kok. Anti yang salah. Anti gak bisa jaga perasaan Fitria. Ya, maafin anti ya. Fitria mau kan, maafin anti please. Iya, Fitria maafin anti kok. Makasih, Ma Incus. Sayang deh. Papa? Iya nak, sekarang papa sudah menepati janji. Sekarang papa ada di sini. Ayo pa, dimulai. Apa? Ceritanya lah pa. Oh, kamu mau papa cerita apa? Tentang bintang dan langit malam. Bintang itu ada di langit di saat malam dan banyak banget memenuhi langit. Lalu soal malam? Gelap, gelap dan gelap, Pa. Gak tahu. Kayaknya aku jadi ngebayanginnya deh, Pa. Apa sama ya? Yang kayak aku lihat sekarang. Dengan kedua bola mataku yang buta ini. Kamu pernah makan kue ulang tahun kan? Ya pernah dong, Pa. Rasanya manis kan? Lembut dan sangat nikmat sekali. Semua orang akan mengucapkan selamat ulang tahun pada kamu. Mendoakan kamu dan kue ulang tahun berada tepat pada saat kamu berulang tahun. Itulah gambaran warna-warna bintang sehingga malam menjadi indah, bercahaya dan istimewa. Mungkin itu yang disebut cahaya ya, Pak. Terang adalah cahaya. Iya, Papa baru sadar. Di dalam kegelapan, Papa bisa melihat ada cahaya. Ruangan ini pun sebenarnya gelap, tapi terang. Ada cahaya, ada bintang. Bintang? Iya. Kan bintang adanya di luar, Pa. Oh. Bukan di rumah. Salah, nah. Salah. Ada bintang di ruangan ini. Kamulah bintangnya. Papa bisa aja deh. Pa. Ya? Mendadak. Rasa penasaran aku tentang dunia luar tuh hilang tuh, Pa.
Papa gak bermaksud loh. Ya hilang lah. Kan Papa udah ceritain. Fitria, nggak tidur. Ini kan belum waktunya sahur. Kebiasaan deh anak itu. Bangun tengah malam. Kecil-kecil udah insomnia. Pulang dari sekolah. Pak? Iya, nak? Ayo kita lanjut cerita lagi. Nah, sudahi dulu ya ceritanya. Besok lagi kita lanjutkan. Sekarang, Papa mau tidur. Ya, kamu tidur dulu sebelum sahur. Ya, nak? Pa. Ya? Sebenarnya, Fitria tahu kok. Kalau Papa... bukan papanya Fitria. Papa adalah papa tiri Fitria. Dan mungkin Fitria gak ingat kejadian itu. Tapi mungkin juga itu yang membuat papa kandung Fitria meninggal. Dan Fitria jadi buta kayak gini. Iya, kamu tidak marah kan sama Papa? Ya, awalnya sih aku marah. Tapi aku dengar pengajian. Katanya kalau kita marah itu temannya setan. Iya. Memang Papa bilang begitu. Kamu mau maafin Papa kan? Ih, Papa lupa ya. Papa kan pernah bilang, kita itu harus memaafkan semua orang. Kapan Papa ngomong seperti itu? Udah lama, tapi aku masih inget tau Papa. Iya. Dan Papa waktu itu juga pernah bilang, tentang kebutaan aku. Gitu? Iya. Loh, contohnya yang mana? Jadi, Papa pernah bilang bahwa kita itu harus menerima takdir Allah. Mau kaya, miskin, sakit, atau sehat. Itu semua Allah yang kasih. Dan yang pasti, itu buat kebaikan kita. Ada lagi? Ada, Pak. Soal takdir. Takdir itu bisa diubah dengan doa. Tapi gak bisa diubah dengan dosa. Terus? Jadi, kita itu gak boleh putus asa. Allah semua udah kasih untuk kita. Tapi kitanya aja yang bandel. Disuruh beribadah, tapi gak mau. Itu, Pak. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya? Goceng bang, goceng. Udah nyanyi suara habis saat goceng. Jalan, jalan, jalan.
Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Jalan! Ya, goceng mulu baru jalan. Pelit amat sih. Pantesan hidupnya susah. Makanya sedekah. Goceng, Bang, goceng. Mau jalan nggak? Mau jalan nggak? Hah? Ah, iya, Bang. Fitria, ada sesuatu yang mau Papa sampaikan sama kamu. Apa, Pa? Tapi kamu janji, kamu tidak akan membenci Papa? Pa, aku tuh sayang banget sama Papa. Mana mungkin aku benci sama Papa? Iya, Nak. Jadi begini. Bapak ini sebenarnya bukan papamu, Nak. Pak, Fitria kan udah tahu. Iya, maksud bapak ini bukan Papa Fahri. Tapi bapak sudah menganggap Fitria sebagai anak bapak. Bapak sangat sayang sama Fitria. Jadi, bapak siapa? Ya, bapak. Pak Ahmad. Maksudnya? Nah, kamu gak usah takut. Nah, kamu gak usah takut. Bapak tidak bermaksud jahat. Nah, Fitria, bapak datang ke sini cuma untuk mencari Leontin. Pak. Jadi, Bapak bukan Papa Fahri. Iya, Nak. Bapak datang ke sini tanpa izin karena Bapak ingin mencari Leontin yang di dalamnya terpajang foto anak Bapak. Jadi, kalau Bapak datang ke sini, Bapak terasa kamu sebagai anak Bapak. Pak, saya maunya Papa Fahri yang ada di sini, bukan Bapak. Iya. Saya juga pengen Papa Fahri itu kayak Bapak. Kamu percaya sama Bapak. Papa Fahri itu sangat sayang sama kamu. Dia begitu khawatir ketika kamu terjatuh. Bapak melihat sendiri wajahnya begitu panik melihat kamu jatuh. Pak. Pak Iem. Pak Iem udah bangun. Aku maaf ya gak kelihatan soalnya gak pakai kacamata. Itu Mbak Iem? Atau Bang Fahri sih? Loh, Mbak Rina udah bangun. Ini Mbak Iem. Terus itu siapa? Bang Fahri. Loh, kamu bukannya si penyapu jalan itu ya? Ngapain kamu di sini? Jangan-jangan kamu saya benar-benar tidak mengira ya. Kalau ternyata Anda ini orang jahat. Ampun, Pak. Saya bukan maling, Pak. Dan saya tidak mengambil apa-apa di rumah Bapak. Biar persidangan yang membuktikan semua, Pak. Demi Allah, Pak. Saya bukan maling, Pak. Pak. Apa namanya? Kalau berkunjung ke rumah orang, itu berkali-kali. Bukan satu kali loh, Pak. Iya, Pak. Kalau itu saya akui, Pak. Tapi demi Allah saya bukan maling, Pak.
Terus apa? Bapak mau mempengaruhi anak saya untuk berbuat jahat? Iya. Tidak sama sekali, Pak. Saya sudah cerita sama Bapak polisi. Kalau saya datang ke rumah Bapak cuma untuk ngobrol-ngobrol saja, Pak. Dan kebetulan putri saya seumuran dengan Fitria. Cuma sekarang dia dibawa sama ibunya. Bapak jangan mengarang cerita ya, supaya saya iba. Ampun, Pak. Bapak seharusnya bersyukur punya anak cerdas seperti Fitria. Dia itu anak yang baik. Dia suka mendengar nasihat orang tua. Dan dia juga sangat sayang sama papanya. Apapun alasannya, Bapak ini tetap salah. Karena masuk rumah orang tanpa izin. Mohon itu. Iya, Pak. Ampun, Pak. Kalau itunya, saya mengakui, Pak. Tapi kalau Bapak mau membebaskan saya berjanji akan mendonorkan mata saya untuk Fitri, ya, Pak. Dari mana Anda tahu soal donor mata itu? Dari selama obrolan saya dengan dia, Pak. Dia itu sangat baik, Pak. Dia sering terbangun setelah bermimpi membayangkan bagaimana kecelakaan itu yang dia alami sehingga membuat matanya menjadi buta. Disitulah Bapak kandungnya meninggal. Jadi, Bapak? Saya Bapak sambungnya Fitria. Dan saya menikahi ibunya saat Fitria masih berumur 4 tahun. Saya yakin Bapak itu memang orang baik. Betul, Pak. Saya biar jelek-jelek juga. Saya ini seorang sarjana bahasa Inggris, Pak. Cuman hidup saya aja yang apes. Ya, karena memang sifat manusia. Ini akibat kebodohan saya, Pak. Monitor masuk. Monitor. Masuk. Ya. Apalagi ada teruna. Fitria banyak menyadarkan saya bahwa hidup itu harus berbuat baik. Fitria bicara seperti itu. Iya, Pak. Saya cuma mau mengambil leontin saya yang terjatuh ketika pertama kali kita bertemu, Pak. Leontin. Iya, Pak. Pak, bagaimana dengan urusan saya, Pak? Saya janji, Pak. Saya akan mendonorkan mata saya buat Fitri. Satu-satu, masuk. Yang bisa mendonorkan mata itu Alfa, masuk. Hanya orang yang sudah meninggal. Pak, Pak. Kalau memang saya harus mati, saya ikhlas, Pak. Saya ikhlas, Pak, kalau memang itu bisa menebus kesalahan saya. Kalau memang itu bisa menebus dosa saya, Pak. Pak! Pak? Ya? Gimana soal maling itu? Apa sih motifnya? Lagian, gak terbukti kan dia ngambil barang-barang di rumah kita? Iya, Ma. Motifnya itu lucu banget. Kamu tahu gak? Jadi, Pak Ahmad itu datang ke sini hanya cuman mau nemuin Fitria. Udah gitu dia mau cari leontin yang hilang. Aneh kan? Leontin? Kok bisa? Iya, jadi si Pak Ahmad itu... Oh iya. Dia itu tukang sapu di komplek kita. Kamu masih ingat gak yang kita ketemu waktu Fitria jatuh? Ah, iya. Pantesan security ada ngomong. Tetangga kita juga cerita. Pak Ahmad tuh orang baik loh, Pak. Boyem juga bilang. Iya, aku yakin juga begitu. Dia orang baik kok. Cuman dia mungkin lagi kurang beruntung aja. Dan leontin itu... Pak. Gimana kalau tuntutannya Papa cabut aja? Kan dia juga gak ngambil barang apa-apa di rumah kita kan? Gimana ya? Cabut gak ya? Pak. Tenang aja. Udah Papa urus semuanya kok. Dan satu hal yang Papa paling mengagetkan itu soal keinginan Pak Ahmad
yang ingin mendonorkan matanya untuk Fitria, Ma. Kamu serius? Terus gimana ceritanya kalau Pak Ahmad jadi pendonor buat Fitria? Kan kita kemarin ketemu sama pendonor mata yang ada di Bandung, Pak. Iya, Papa apresiasi sama Pak Ahmad. Karena dia sudah punya inisiatif untuk mendonorkan matanya untuk Fitria. Tapi Papa sudah jelaskan kalau pendonor mata untuk Fitria sudah ada. Dan insya Allah bisa berangkat ya untuk operasi mata Fitria. Papa juga udah janjian sama dokter mengenai semua prosedurnya. Tapi berapa hari di sana? Bentar lagi lebaran loh. Iya, Papa tahu. Kita berdoa sama-sama ya. Pokoknya Papa janji hari pertama lebaran kita rayakan sama-sama sekaligus dengan penglihatannya Fitria. Makasih ya sayang. Mbak Yem, ketupatnya mana? Buruan dong. Ini Mbak Yem, ada semuanya ya. Sayur udah, ketupat udah, opor ayam udah. Oke, sip. Assalamualaikum. Ini mereka datang. Itu Onti Rina, sayang. Oh, ini. Masa gitu doang sih? Pasti kamu terkesima ya sama kecantikan Onti. Ngaku kamu. Iya sih, Onti cantik. Tapi lebih cantik aku. Iya. Memang kamu tuh paling cantik di dunia yang ini. Udah, ini kan lebaran, ya kan? Malah pada ngobrol. Ya udah. Ya, apin aku ya. Nanti. Oh iya, maafin Mbak Mim ya. Maaf lahir batin ya Mbak. Maaf lahir batin. Aku ke belakang ya. Oke. Itu. Kita duduk dulu sayang. Aduh. Nah. Ya. Hah? Makasih ya. Berkat kalian, aku bisa jadi ngeliat lagi. Walaupun masih sedikit pusing. Iya sayang, gak apa-apa. Papa juga sama-sama ya. Papa juga seneng karena kamu sudah bisa melihat lagi. Oh iya, tapi yang lebih penting berterima kasihlah sama Allah ya. Karena ini semua atas kehendak-Nya. Tapi aku sedih deh. Sedih kenapa sayang? Karena ada orang yang pengen aku temuin, tapi aku nggak tahu sekarang dia ada di mana. Sabar ya. Iya mah. Kami ucapkan selamat. Selamat sejak ketemu kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Senangnya ulang tahun di hari raya lebaran. Mama, siapa itu? Itu siapa? Tes. Fitria, anak Papa. Papa! Fitria! Papa! Makasih ya. Udah dengerin cerita Fitria setiap malam. Iya, nak. Lianten ini bagus kalau kamu pakai, nak.
Fitria. Papa. Iya, Nak. Sekarang aku udah bisa melihat dan aku udah bisa melihat cahaya lagi, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fitria. Iya, Pak. Boleh nanti guru homeschooling kamu ada dua. Maksudnya gimana, Pak? Nanti Pak Ahmad ini akan mengajari kamu bahasa Inggris. Beliau ini bukan hanya tukang sapu komplek biasa loh. Beliau itu lulusan sarjana bahasa Inggris. Pinter loh. Beneran, Pak? Yes. Little-little I can lah. Setiap